sambil dipersiapkan mungkin perkenalkan diri. Ada ya, jadi seperti Om Rama bilang tadi, Om Peter kan emang tukang apa ya, lempar batu sembunyi tangan, jadi tiba-tiba datang pet ngisi ya. Ya yaudah, kalau lihat aja orangnya diem. Dan ini mungkin mohon maaf kalau presentasinya tuh lebih banyak ke Yi, karena saya tuh udah apa ya, kan saya nanya Om kita, Om gimana sih, apa sih yang mau saya bawain, terus dia bilang udah Yi dua aja gitu. Dan jadi asumsinya yang lain sini mungkin udah paling gak pernah nyoba Yi satu, dan saya cuma jelasin Yi dua tuh apa. Nah, kemudian mungkin kalau waktunya saya dapat berapa lama ya? Hah? 45 menit ya udah. Kalau saya nggak tahu saya bakal cepat atau lama, cuman kalau saya cepat nanti saya bakal sedikit presentasi tentang mungkin apa was new in PHP 55 mungkin ya. Ini kalau saya kayak gini ngalangin nggak sih? Gak ngalangin deh, nggak ada ini nggak? Nggak, maksudnya ada meja atau something yang saya aja kali ya. Perkenalkan, oh ini pakai face down. Ya, saya siapa sih? Saya nama saya Petra, dan mungkin saya juga apa ya, baru kelihatan di sini karena saya bukan senior. Saya lulus dari Informatika ITB dan S2 juga di sana. Saya spesialisasi S2 saya itu di Distribution System dan Parallel Computing. Kemudian begitu saya lulus, saya direkrut sebagai CTO dari Urbania.com. Ya, CTO atau apa ya, Director of Engineering atau apalah namanya itu. Sebenarnya aslinya juga cuman istilahnya coding sendiri. Ya, bisa kontak saya petra@urbania.com. Sertakan foto, kalau cewek cakep langsung saya balas, kalau enggak minggu depan mungkin. Kemudian Twitter saya @petrabarus. Itu paling curhatan galau, jadi nggak akan ada sharing-sharing teknologi di situ. Kalau mau ngeliat saya galau, silakan follow aja. Apa sih Urbanindo? Nah, Urbanindo ini tadi udah dijelasin, sebuah real-time marketplace untuk Indonesia. Ya, tahun ini baru untuk Indonesia, yang menyediakan informasi tentang tanah, rumah, kemudian apartemen, gedung, hotel, segala macam, dan juga kosan. Dan kemudian kita punya board of director, pendirinya, advisor-nya itu orang-orang dari ini yang udah profesional di Silicon Valley. Jadi salah satu beberapa dari mereka itu kerjanya sekarang di Apple, Google, sama Yahoo, yang jadi advising Urbanindo. Kemudian Urbanindo di launch November 2011. Lalu setelah itu, setelah 4 bulan launching, kita dapat investment dari East Ventures. Lalu awal tahun 2000, pertengahan tahun 2013 ini, bulan lalu Urbanindo mendapatkan investment dari Green Ventures, IMG Phoenix. Dan kita pas investment ini kita di cover di Tech in Asia sama TechCrunch juga. Kemudian sekarang setelah setahun lebih setengah, kita udah ada 16.000 user yang registrasi. Kemudian 7.000 dari 16.000 itu 7.000 diantaranya agen properti. Kemudian kita udah melisting lebih dari 100.000 properti selama setahun ini. Ya, jadi lumayan banyak lah ya. Dan kita teknologi stack-nya nggak hanya PHP MySQL, kita di atas Amazon Web Services. Jadi ini bulan ini kan markasnya Azure, jadi oke. Kemudian selain apa? No hard buat ya, kayak lupa tadi ya. Ya, stack utamanya ini PHP, Linux, Apache, MySQL, Linux, PHP, Apache, MySQL. Kemudian framework yang dipakai dari pertama adalah Yi Framework. Kita hostnya di Amazon Web Services. Kemudian selain teknologi utama itu, kita didukung oleh beberapa teknologi seperti Java, and Ruby, Elasticsearch, sama Hadoop buat analisis data backend processing. Ya, jadi kita untuk beberapa komputasi kita nggak pakai PHP. Nah, apa sih yang bakal saya omongin? Ya, jadi sesuai dengan permintaan Om Peter yang sekarang kabur, saya bakal menjelaskan tentang Yi 2,
apa sih dua dan apa sih yang baru di satu. Jadi mohon maaf buat yang belum pernah pakai UI framework, jadi agak-agak nggak nyambung mungkin ya. Kemudian kalau misalnya waktunya masih luang, saya mungkin bisa ngasih sedikit snapshot tentang PHP 5.5 yang baru di launching, let's say 2 minggu yang lalu, nggak salah. Nah, apa sih UI itu gitu? UI itu sebuah micro framework, jadi framework PHP yang dia itu fungsinya tuh banyak banget. Dia menyediakan library-library yang cukup banyak. Jadi ada juga yang namanya micro PHP framework yang cuma bisa routing dan fungsinya nggak terlalu banyak. Dan kalau untuk membuat yang serius, hal-hal yang serius banget yang gede, ya saya sarankan memang langsung pakai micro framework kayak Symfony, Zen, Connector, kemudian Yi termasuk. Dan desainnya ini agak bias ya, karena saya sebenarnya udah pernah pakai CI, Kohana, Zen, Symfony pernah dikit, PHP, dan setelah saya pakai Yi, saya melihat Yi itu lebih enak sih buat saya. Nggak tahu, itu mungkin agak bias karena style saya saya kan banget dari programmer Java soalnya. Kemudian saya melihat juga personally saya melihat Yi itu lebih mudah di extend. Jadi kita pengen bikin kayak misalnya kelas baru kayak apa on top of Yi platform itu tuh lebih gampang. Kemudian lebih mudah dikonfigur. Tapi jeleknya Yi adalah learning curve-nya tuh susah gitu. Jadi untuk belajar Yi, untuk lompat ke Yi itu mungkin nggak terlalu apa ya, nggak terlalu gampang buat yang baru belajar PHP. Berbeda dengan Kotlinator yang begitu belajar PHP itu sebenarnya memakai Kotlinator itu lebih gampang sih. Saya nggak tahu kenapa. Emang kayak gitu sih kayaknya. Oke, kemudian fitur-fiturnya ya. Tadi saya bilang fiturnya Yi itu banyak dan honestly semua fitur itu tuh mereka sebenarnya meniru yang apa ya, salah satu web framework yang paling lama di dunia yaitu Rails. Ya itu yang pertama MVC, kemudian ada DAO, data access object, kemudian ada IP frequent dan database migration. Kemudian dia juga ada built-in authentication and authorization, kemudian dia ada juga skinning dan theming, ini yang salah satu yang saya paling suka. Kemudian dia juga ada web services yang saya jarang pakai juga. Ada internationalization sama localization, dan cache-nya dia mendukung wrapper buat memcache, DB cache, Redis kayaknya belum. Kemudian file cache dan memory apa session cache, dan fiturnya banyak lagi, banyak banget. Jadi bisa dilihat aja di framework.com. Atau langsung baca kodenya aja at github.com/gsoft/c. Kemudian nah saya boleh nanya nggak di sini yang pakai Yi berapa orang yang udah pernah pakai? Let's say 30%. Jadi yang belum pernah pakai silahkan tanya di sebelahnya udah pakai ya. Nah, sebelum ini saya warning dulu ya, Yi itu sekarang Yi 2 masih di public preview, jadi sebenarnya dirilis juga bukan, cuman dia developernya memutuskan, oh udah kita keluarin, kita kasih lihat aja kodenya, siapa tahu yang senior-senior developer yang pakai Yi 1.1 bisa ngasih kontribusi gitu. Karena apa sih memang mereka biasa dapat dari apa, hambatan apa bisa langsung kontribusi ke Yi 2. Jadi supaya desainnya dari awal tuh udah bagus gitu. Jadi sebelum rilis dia udah apa ya, desainnya udah bagus, jadi begitu udah rilis ubahnya tuh nggak terlalu signifikan, nggak mengubah desain gitu, nggak mengubah tiba-tiba core kelasnya diubah. Nah ya jangan sekali-kali gunain buat production. Jadi download aja kodenya, baca, pakai, kemudian ya jangan gunain buat production. Kenapa? Karena fungsionality dari Yi 1.1 masih belum dipindahin ke Yi 2. Nah dia jeleknya lagi dia adalah dia cuma support PHP 5.3 ke atas. Dan sekarang kan hosting-hosting kan banyak yang masih 5.2 lah. Sekarang udah baru pulang 5.5, hosting aja masih banyak yang 5.2 gitu. Sebenarnya saya sendiri udah pakai 5.4. Nah jadi, tapi kebanyakan changes-nya itu yang sekarang di Yi 2 itu cuman apa ya, redesigning arsitektur. Jadi arsitekturnya Yi 1 tuh yang banyak-banyak yang ribet, misalnya yang apa, yang satu kelas dia itu tanggung jawabnya banyak dipecah, kemudian kelas-kelas yang tanggung jawabnya mirip-mirip disatuin. Jadi lebih masalah arsitektur aja sih. Jadi developnya lebih gampang karena lebih enak. Oke. Apa sih yang baru di Yi 2? Yang pertama adalah namespace. Nah di Yi 1.1 tuh dia
sebenarnya dia ini sih support namespace, cuman namespace-nya tuh bukan di satunya, cuman di kode kita. Jadi kalau kita memilih pakai namespace, kita tuh bisa gitu disupport sama I. Nah, ini disupportnya sejak 115 karena dia nama auto loading. Jadi supaya begitu kita pakai namespace, dia bisa langsung support apa? Bisa langsung menebak, oh ini di mana sih gitu. Nah, bandingin aja nih yang kode pertama tuh yang import tapi yang nggak pakai namespace, jadi semuanya tuh pakai string gitu. Ini application titik component titik my class. Nah, kalau misalnya kalian buka kode class gitu, satu class, kemudian kebanyakan string ini tuh bisa kayak kelewatan gitu kan, padahal kita nggak tahu. Nah, tapi kalau ini dia udah support apa namanya namespace yang bawaan dari PHP-nya, karena PHP baru dukung namespace itu kan versi 5.3 ke atas gitu. Jadi tapi untuk kalau kita mau pakai namespace bisa, tapi di satunya tuh masih semuanya jadi global namespace. Dan dengan demikian dia juga support DSR0, itu salah satu coding standar yang sedang sebenarnya bukan bawaan dari PHP sih, cuman ada komunitas yang sedang ngebikin coding standar ini. Nah, jadinya ini kan kelihatannya nggak enak kan ya kalau di IDE, karena kelihatan string. Nah, ini kelihatannya lebih indah gitu, lebih terstruktur. Nah, kalau I1 dia kan semuanya harus di global namespace. Jadi makanya kalau kita memutuskan untuk pakai namespace di I1, semua kelas-kelasnya itu harus pakai global namespace. Jadi harus ada pakai apa? Pakai backslash di depan gitu. Jadi dan semua kelas bawahnya itu depannya C, entah kenapa kan. Oh, karena mungkin asal katanya dari komponen C. Jadi ngeliatnya tuh gak enak banget, serius. Ya, itu kayak cuman buat ini sih, prevent konflik aja. Jadi kayak kita mau bikin kelas model, terus ternyata ini udah ada kan, kelas model, jadi dia pakainya C karena mungkin nggak apa ya. Jadi kalau kita bawa sebuah library baru, dia tuh nggak konflik namanya, nama-nama umum. Jadi itu memutuskan pakai C. Cuman begitu I2 dia lebih enak gitu. Yang ini kan yang pertama kelasnya kan namanya panjang-panjang. Yang di bawah tuh kelasnya tinggal application aja, kita cuma tinggal main namespace-nya apa. Begitu kita import, udah kita tinggal pakai application. Jadi lebih enak codingnya. Kalau ini kan kelasnya panjang banget kan, ya ada kayak C application, C web application, C console application, kemudian kita mesti ngetiknya panjang juga gitu. Kalau ini, kalau di I2 kita tinggal ini aja, kayak di Java kan ada import. Nah, di sini kita tinggal kayak use JBase application, kemudian di bawahnya kelasnya kita namain application. Dan di I53 dia bisa ada namanya namespace aliasing, jadi kita bisa kayak JBase application kita namain application, kemudian di web application kita bisa namain kayak web application gitu, atau di alias. Nah, kayak gini. Ini kita misalnya ngebikin sebuah kelas yang extend kelasnya Y, dan ini kayaknya nama kelasnya panjang banget. Ini kan yang dua ngetiknya capek banget kan ya, harus ngetik ulang-ulang kayak gini. Ini di Y ini kelihatan banget yang sering kayak gini. Nah, kalau di I2 apa di PHP 5.3 kita bisa langsung namespace. Oh, ini kan si Y kan, dia namespace-nya Y/helper. Nah, kita bisa langsung extend, terus kita bisa namain namespace kita kayak application, component, helper, kemudian cara makainya dua, yang ini kita bisa langsung nyebutin namespace-nya apa, atau kita bisa tinggal use aja gitu. Use ini, di bawahnya tinggal HTML-HTML aja gitu, jadi nggak usah panjang-panjang. Jadi lebih enak, jadi kodenya tuh jadi lebih bersih kalau pakai namespace. Kemudian, komponen dan objek. Kalau di I1 kita punya namanya si components, dia itu punya automatic getter setter. Jadi kalau kita pakai apa, kita pada tahu nggak ini apa, magic getter setter, dia itu manfaatin ini supaya contohnya buat ini, buat active record kita tinggi kayak dia bisa langsung nge-get atribut di apa field di the table, seakan-akan itu kayak objeknya atributnya si instance itu kan. Nah, itu dia pakai memanjakan get, dan dia juga si C component ini dia punya behavior dan events. Nah, tapi kalau di dua ini dipecah, jadi objek sama komponen. Nah, objek ini ya basic data structure-nya kayak ada getter setter-nya, kemudian ada object configuration sama class name, meskipun yang class name ini dia udah ditambahin di PHP 5.5. Jadi kita punya kayak apa sebuah kelas, kemudian kita bisa kayak
ngubah kelas itu jadi nama, jadi literal stringnya dengan ya pakai titik dua kelas name. Kemudian komponen ini dia nge-add objek dan dia nge-add event dan behavior. Jadi kalau untuk struktur data yang sederhana ya pakai objek aja. Kalau buat struktur data yang ada event dan behavior, pakainya komponen. Panas banget ya. Nah kayak gini, kalau Digi kan kita perlu kayak apa? Kelas kita bisa kayak komponen kelasnya apa? Kemudian ada satu atau dua. Nah kalau di dua dengan gampangnya kita bisa kayak extend, kemudian new object langsung masukin ininya apa? Langsung masukin atributnya, nanti langsung ditempelin sama dia. Itu kalau kita nge-extend objek kelas objek. Ya ini yang bikin pusing, kelas tapi namanya objek. Ya biasa sih di Java kayak gitu. Oke. Ini juga event handlernya udah beda. Kalau yang pada pakai jQuery 1.17 ya atau 1.8, dia kan eventnya udah pakai yang ini on. Kalau dulu tuh kan agak sedikit ribet. Jadi kita harus nge-add eventnya dalam bentuk metode di dalam kelasnya. Kalau ini kita bisa langsung cantolin aja gitu. Cantolin namanya apa, kemudian callbacknya apa. Nah, kalau di Y11 dia pas masih belum support 5.3, dia tuh pakai callbacknya pakai eval. Jadi kita bikin kode string tapi kode PHP tapi dalam string. Itu kan jelek banget kan ya. Itu pertama udah susah di debug dan pas kita lihat juga baca kodenya itu ketukar sama string. Nah, kalau sekarang sejak 5.3 kan udah ada namanya anonymous function. Jadi kita bisa tinggal set callbacknya. Ya, tinggal ini ya function event kemudian ngapain sih di dalam itu. Jadi begitu eventnya di trigger di bawah, si function di callbacknya itu bakal dipanggil. Beneran kayak JavaScript sih sebenarnya. Jadi dia yang itu dia nyuruh jQuery. Jadi lebih enak banget. Nah, kemudian kalau di 1.1 dia view itu tuh diimplementasi sebagai PHP file biasa. Jadi kalau ini kan dia kita ngerender index, kemudian ini tinggal kita bikin aja index.php. Kemudian echo this page title. Jadi si disk-nya itu tuh merujuk ke si controller yang manggil. Dan ini Y11 tuh yang susahnya adalah dia nggak susah buat diintegrasi ke template engine kayak Smarty. Mungkin sini pernah dengar Smarty PHP. Itu salah satu template, itu template engine paling tua di paling tua, template engine PHP yang paling tua gitu. Jadi tapi sampai sekarang masih di maintain dan lumayan enak sih. Tapi saya nggak pakai. Ya pas saya dulu belajar PHP saya langsung belajar pakai Smarty, ya emang enak sih dulu. Cuman di sini kalau mau pakai Smarty itu agak lebih susah. Nah sekarang view-nya dia jadinya view objek. Tetap aja sih dia filenya tetap ini ke PHP, cuman disk-nya itu dia nge-refer ke objek view. Nah dia kemudian yang manggilnya itu dia disebutnya konteks. Kalau di sini konteksnya itu namanya dia menunjuk ke si objek account controller. Nah, kita bisa nge-set hello world title-nya segala macam. Gitu. Nah, jadi enaknya adalah controller widget-nya ini dia tinggal diakses sebagai view konteksnya. Jadi siapa sih yang manggil dia gitu. Kemudian kalau di 1.1 kan ada yang namanya selain controller ada yang namanya comment. Comment itu tuh buat ngebikin kayak terminal. Jadi sesuatu aplikasi PHP yang bisa dieksekusi lewat terminal. Jadi PHP kemudian nama komennya apa. Nah, kalau sekarang tuh susah banget ngebikin apa ngambil view dari comment, tapi di sini tuh jadi lebih gampang. Nah, kemudian client script itu adalah di satu client script itu fungsinya untuk dia tuh manggil package JavaScript atau ngeregister CSS, dan sekarang udah responsibility-nya ditaruh di view object. Nah, kemudian fragment cache. Nah, fragment cache itu jadi begitu kita nge-execute sebuah view, kita bisa putusin si view itu kan kita bikin echo. Nah, hasil HTML kebawahannya itu bisa kita cache. Kemudian bisa kita kita simpan di memory, dan begitu di memory atau di database atau di mana, dan begitu kita nge-execute itu view, itu kan bisa kayak oh ada nggak sih dia di cache, kalau ada mending ambil aja gitu. Nah, itu dimasukin dari awalnya dari controller sekarang di view. Kemudian enaknya adalah view-nya ini dia bisa langsung native bukan PHP aja, tapi bisa Smarty dan Tweet, dan kalau misalnya kalian pengen punya template engine sendiri bisa tinggal extend aja view kelasnya ini. Nah, kemudian modelnya ini kalau di satu nih dia
ini ribet banget. Kalau kayak kita pengen bikin sebuah isi form yang pengen bisa desain ke sebuah model, dia itu pakai nama kelasnya si ini, nama kelasnya si model. Nah, tapi masalahnya kalau kita pakai kalau kita pakai udah pakai namespace, dia jadi panjang gini. Serius, ini panjang banget. Kalau kita pakai namespace, dan ini kelihatan sama user. Jadi user tuh begitu baca kayak kode kita bisa tahu, oh ternyata Petra tuh punya struktur artinya application component subdia 1, subdia 2, model gitu. Bisa kelihatan. Ya, well sebenarnya enggak ngaruh sih, cuman enak aja. Kayak bahasa telanjang enggak sih? Kalau bisa tahu struktur directory kita gitu. Ini di Y1. Nah, di Y2 dia bisa langsung kita bisa langsung nyuruh, oh form name-nya namanya my model name. Nah, jadi begitu dia langsung pakai aktif, dia langsung yaudah ininya si input name-nya dipakai my model name, jadi bisa langsung di-assign pakai ini. Jadi ya pas di render kita bisa langsung new, rendernya tetap pakai namespace ya, cuma begitu di manggil instance-nya pakai namespace, cuman begitu di render dia pakai nama itu, pakai nama form name-nya itu yang ini, yang apa ini kan my model name. Nah, dia begitu kayak kalau di I1 ada namanya active field, dia makainya name-nya ini gitu. Dan nah kalau di I2 dia mau pakai apa yang kita definisiin. Kalau ini yang di I1 dia pakai nama kelasnya, jadi kalau misalnya kelasnya ada namespace-nya, jadi dia kelihatan langsung namespace yang dipakai. Itu jeleknya ya ini. Kemudian nah jadi dengan ada itu kita bisa langsung ini apa namanya easy loading. Jadi kalau misalnya si post tadi itu ada form name-nya, kita langsung bisa kayak model load post, dan dia langsung match assignment ke dari post itu ke si model, jadi langsung atributnya diisi. Jadi kalau kita kayak misalnya bikin form registrasi kan ada kayak username-nya apa, password-nya apa, repeat password, email. Nah, kita masukin di active field-nya, kemudian begitu apa dia di detect langsung. Pas gitu kita kirim, submit kan ada post. Nah, post itu tuh bakal langsung bisa di mass assignment ke si ininya. Nah, pas mass assignment ini dia ada namanya unsafe attribute sama safe attribute. Jadi misalnya kayak attribute yang seharusnya nggak dimasukin, dia bisa masuk. Nah, ini pas banget kejadian dulu GitHub yang private key sama public key-nya kecolongan di akhir ini. Nah, dia juga provide multiple mass object assignment. Jadi kalau misalnya kayak kita punya tabular input ya, table yang isinya tuh row, setiap row itu ada kayak field-fieldnya, jadi kan username, email gitu ya, kemudian kita submit. Nah, dia bisa langsung kayak satu row itu mewakili satu objek ya, satu objek, dia bisa langsung kayak ngedetect, oh post, dia langsung jadi si user ini nih diisi dengan objek-objek user, kemudian dia langsung ngedetect, oh ada post, langsung dimasukin aja gitu, langsung masukin. Jadi kalau misalnya kita punya tabular inputnya ada 5 row, dia bisa langsung jadi kayak 5 array yang isinya 5 objek si user, dan bisa langsung kita save. Dan widget, nah di U1 widget itu sebenarnya kayak controller di dalam controller, jadi kita bisa kayak misalnya jadi nggak bisa internet ya. Oke, misalnya kita kayak let's say kayak bikin nampilin calendar atau nampilin login form, itu pakai widget bagusan. Nah, kalau di Y1 dia ini repot, harus apa yang kayak tadi saya bilang, pakai namespace, pakai string buat ngedeklarasinya. Jadi dia harus kayak application component widget, widget my widget, kemudian si disk-nya ini kan si controller. Nah, si widget ini nanti dia instance dari si kelas ini. Ini nih pas di Y2 saya tuh komplain sama si pembuatnya. Nah, kemudian sama pembuatnya ya udah dia dapat apa ya? Dia nerima masukan saya, nerima ide saya, kemudian saya bilang aja, "Oh, kenapa enggak kita pakai class name aja gitu." Terus sama pembuatnya si siang itu dibilang, "Oh, ya udah kita add aja toh." Yang si class name-nya ini kan dia nambahin class name di objek. Di ini sebenarnya udah apa ya? Udah bawaan dari PHP 5.5. Gitu. Jadi PHP 5.3 ya udah dibilang, ya udahlah kita emang nyiapin buat PHP 5.5, tambahin aja lah gitu. Jadi ini salah satunya saya yang usulin. Nah, sama mereka dia dibikin kayak gini jadi lebih enak gitu, lebih enak dilihat. Coba dibandingin deh. Ini kan enggak enak banget dilihat karena dia string gitu.
susah banget, apalagi nggak apa yang nggak support IDE. Kalau misalnya ini dia, kalau misalnya pakai IDE, pakai NetBeans gitu, dia bisa tinggal klik si ininya, si ini tuh biasa tinggal diklik kemudian langsung pergi ke file kelasnya gitu, jadi lebih apa ya, lebih enak buat debugging kalau misalnya ada apa-apa. Nah kemudian kalau query builder, kalau dulunya dia query builder ini ada di mana-mana, nyebar di mana-mana, sekarang sama si jadi satu gitu. Jadi tinggal bikin query-nya di build, misalnya select from atau misalnya apa update from apa. Nah kemudian dia bisa langsung di execute juga. Nah di sini active record, kalau dulu kita harus di, kalau dulu sekarang kita di satu, kita masukinnya kan lewat relations. Jadi kita harus ngisi misalnya kayak user extensi active record, kemudian kita langsung ini langsung apa namanya, langsung definisiin bahwa si user tuh punya relasi namanya post, yang post itu tuh sebenarnya ada banyak, punya dia has many, kemudian kelasnya namanya post, dan foreign key-nya namanya user ID. Ini tuh nggak apa ya, agak terlalu repot buat di debug juga. Sekarang ini lebih enak, tinggal extend aja, kemudian tinggal dimasukin ke getter aja, getter, kemudian udah this many, kemudian class name-nya sama di bawahnya tuh map antara si foreign key ke si key-nya, si primary key-nya si user. Nah ini jadi lebih enak di. Nah kemudian kalau dulu tuh ada namanya model, dia finder-nya apa ya, di satu sekarang tuh dia kalau mau nge-find ini ya, pakai model, dan ini tuh sekarang responsibilitasnya di apa ya, dikeluarin jadi namanya active query, yang dia nge-extend si query tadi, class query. Jadi lebih enak di debug juga. Dan banyak banget fitur-fitur di dua. Sebenarnya cuman ini sih, cuman apa namanya, restrukturisasi. Jadi kayak aset bundling itu misalnya kita naro image, naro CSS di mana, kemudian dia bisa langsung dipublish. Dan kalau misalnya kita update, dia bisa langsung dipublish di hash yang beda. Dan kita juga bisa kayak misalnya nge-publish itu tapi di storage misalnya kayak S3 atau kayak ke Dropbox atau apa. Jadi lebih apa ya, lebih nge-offload kerja server kita gitu. Jadi yang server kita kan. Nah sebenarnya ini waktu kami ini sebenarnya yang apa namanya, yang fitur-fitur yang sebagian ada di satu cuman belum dipindahin, karena developernya sekarang tuh kalau dilihat mereka tuh kerjanya keras banget. Jadi maksudnya belum semuanya fitur dipindahin tuh, orang-orang developer tuh pada komplain, aku mau ini gitu. Dan ini tuh kan masukin di queue gitu, di apa antrian, ini nggak penting, yaudah ntar aja. Jadi begitu kayak developernya udah pada puas gitu, yaudah ini bakal dikerjain. Jadi ada kayak extension management, kemudian ada respondent request, jadi dia pakai nge-wrap si HTTP request dan bakal bisa ngebalikin HTTP respon. Ini bagus buat REST API sih kayaknya. Kemudian ada integrasi dengan composer. Nah ini composer ini salah satu apa ya, hal di PHP yang lumayan enak dipakai. Itu udah kayak ini ya, kalau di Ubuntu dia kayak aptitude, kayak apa, apt-get. Kalau di Red Hat dia kayak YAML, jadi package manager. Kemudian kalau di Java dia tuh kayak Java tuh Maven, kemudian kalau di Ruby kan dia ada Gems, kemudian kalau di Node.js dia ada npm. Nah di PHP dia ada namanya composer, jadi kayak orang-orang yang punya library, ketimbang kita copy paste library-nya ke source code kita, itu kan lebih repot di maintain karena file-nya ada banyak dan kita juga males apa namanya, males menemuin repo-nya gitu kan, dan kurang lebih harus banyak juga. Nah ini tuh si, kalau kita bikin library kita bisa tinggal upload aja, kemudian orang tuh tinggal kayak masukin si link-nya, nama identity-nya, kemudian begitu kita build si library-nya bisa tinggal download aja gitu. Jadi kita nggak usah ngotorin repo kode punya kita dengan library yang sebenarnya nggak bakal kita mainin, kita cuma copy paste udah biarin aja terus gitu. Dan apa namanya, kalau kita copy paste juga kan masalahnya di upgrade-nya juga kan, kalau misalnya kayak library-nya tiba-tiba, let's say library apa ya, apa Excel atau SwiftMailer, let's say versi 2.3 kita download, kita taruh di folder repository kita, kemudian tiba-tiba kayak SwiftMailer dia upgrade versi kayak 2.5 gitu ya kan, kita repot juga kan, kayak harus apa namanya, harus remove filenya kemudian kita download lagi. Nah kalau pakai composer kita tinggal kayak specify identity library-nya, kemudian versinya berapa, kita tinggal bisa nyuruh kayak, oh lo install aja atau lo update, lo cari yang paling baru apa. Nah
si ini dia bakal mungkin lagi ngerjain integrasi dengan komposer. Jadi kita tinggal apa ya? Kalau mungkin kalian di sini yang pakai I, masukin si library-nya kan di repository. Jadi kan lebih banyak kan. Jadi kalau download apa misalnya kayak nge-clone gitu kan langsung kayak 14 mega sendiri itu dari framework doang gitu. Nah, kalau pakai komposer tuh lebih gampang. Dan yang udah pakai komposer tuh salah satunya Laravel sama Symfony. Itu salah satu web framework yang udah pakai komposer yang udah terintegrasi. Kemudian widget juga belum banyak. Misalnya menu pager sama captcha ini kalau nggak salah belum di import. Kemudian juga mereka bakal ada wrapper buat NoSQL kayak misalnya Redis, kemudian MongoDB segala macam yang bawaan disupport oleh I-nya. Kalau sekarang dia masih extension, kemudian ada message queue juga. Dan sekali lagi warning, begitu kalian kayak mau nyoba pakai, saya kasih warning aja, I2 itu masih dalam heavy development dan dia bahkan dia tuh bukan versi alpha yang sebenarnya kita bisa pakai sebenarnya. Dan mungkin yang saya omongin sekarang, apa yang saya kenalin sekarang, bahasa sekarang mungkin minggu depan udah nggak ada lagi gitu, karena diubah. Dan kemudian ya kalau mau, langsung aja fork GitHub-nya, github.com, gsoft, i2, atau kemudian install, coba di situ ada beberapa contoh aplikasi. Kemudian ya kalau misalnya ada yang pengen ditambah, silahkan aja, kemudian disubmit, bikin pull request segala macam. Waktunya masih ada nggak? Masih? Ya kalau masih saya terusin nih, ini masih ada satu lagi mungkin ya lebih. Oke, ya seperti saya udah bilang, PHP 5.5 itu baru keluar, saya kayak 2 minggu atau 3 minggu, saya lupa juga. Dan ya ini sebenarnya nggak ada related buat I2, cuman ya namanya juga ngabuburit kan ya. Saya ngerti, jadi saya mengorbankan diri karena saya nggak puasa gitu, jadi saya sih ngomong. Nah, jadi apa sih yang baru di 5.5? Yang pertama ada generators, terus finally keyword, kemudian ada password hashing, kemudian ada opcache, kemudian ada kelas name plus color, ada header reversing. Nah, generator itu tuh sebenarnya dia sebuah iterator. Jadi iterator itu adalah kumpulan objek yang dia tuh bisa langsung di-iterate lewat for each atau while do. Ya, atau while. Atau ya, while do. Kemudian dia juga enaknya adalah generatornya dia bisa apa ya, nge-iterate sebuah result dari komputasi tanpa harus nge-build array itu sehingga kalau kita misalnya kayak ngebikin sebuah, let's say query lah ya, query, nanti kita query database, kita kan kayak query semuanya kayak ada 100 row, kemudian kayak kita masukin ke dalam array of user gitu ya, kemudian baru kita for each lagi buat misalnya ngapa-ngapain gitu. Nah, kalau ini, nah kalau itu kan bisa kayak dia nge-consume memory, padahal kita cuma buat nge-echo doang gitu, ngapain, nge-echo kayak apa, kita nge-query 1000 user, kemudian kita simpan di array, kemudian kita for each lagi buat cuma buat nge-echo doang, ngapain gitu kan, nyimpan segitu banyak. Dan juga time consuming, karena kita harus nge-build si objeknya lagi gitu dan disimpan. Nah, sekarang dia diintroduce ada sebuah keyword yield, jadi kayak gini, ini yang saya bilang, kita misalnya kayak my range gitu kan, kalau misalnya kita bikin for each my range 1-10, jadi dia di sini dia nge-build sebuah array yang isinya 1-10, kemudian setelah itu ini di sini dia kan dia nge-build lagi, nah dia nge-return array yang udah itu, kemudian baru di pass, kemudian di echo gitu kan ke std out. Nah, ini baru 10, coba 1 juta. Let's say ini 1 byte gitu ya, 1 byte ya 1 juta byte atau kayak berapa banyak, ini kan bakal apa ya, bakal memakan memori sebenarnya kayak memori di satu request kan mungkin kalian batasin kan ya, paling 16 mega lah buat satu request. Nah, ini kan enggak terlalu apa ya, enggak terlalu bagus. Nah, di sini ada yield. Nah, jadi di sini gini, dia tuh tanpa harus dia ngisi array, dia bisa langsung yield aja gitu. Jadi dia kayak for each ini kan, for, kemudian ada misalnya 1, 2, 1, kemudian dikeluarin langsung pas ke sini, 2 langsung pas ke sini, 3 langsung pas ke sini, 4 langsung pas ke sini, 5 langsung pas ke sini. Jadi nggak usah build memory kayak, nggak usah build nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, balikin, di for each lagi, keluarin lagi. Nah ini enaknya pakai generator. Jadi lebih apa ya, lebih optimal lah. Kemudian yang kedua, finally keyword. Nah di sini mungkin yang pakai Java udah tahu ya. Jadi ada try, catch, finally. Ya Java yang baru udah ada try yang pakai resource. Oke. Okay. Ya mungkin di PHP masih agak belakang dari Java soal itu. Nah ini masalahnya dia concernnya di resource ini sih, resource leaking. Dan kalau misalnya di sini udah pernah pakai try, catch, nah finally itu apapun yang di finally dia bakal dieksekusi dia pun catch-nya itu kena atau enggak gitu, eksepsinya itu atau enggak.
Iya, misalnya kayak gini. Di sini open resource, yang pertama kita open resource, kemudian kayak misalnya open database atau open file, kemudian kita kerja di menggunakan data yang di kita open, misalnya database atau file tadi, kemudian tiba-tiba ada masalah. Oh, ada masalah gitu. Misalnya inputnya jelek apa? Hasil datanya jelek. Kemudian kita throw exception. Kemudian kita apa di sini kita log. Kita catat ke misalnya log, kemudian ini ada data yang salah di sini. Kemudian kita throw lagi. Sialnya adalah si database ini tuh kayak masih kebuka. Database masih kebuka. Oke, kalau kalian misalnya kayak pakai web, bikin aplikasi web, masalah ya soalnya ini kan kayak let's say kalian satu request 1 menit gitu ya, 1 menit lagi, 1 detik. Enggak ada masalah karena begitu si PHP-nya kelar, semua resource kan diambil. Cuman untuk masalah kayak aplikasi PHP yang request-nya banyak, ini tuh bisa masalah kayak filenya orang tuh mau ngambil file ini, yang lain masih bekerja di file ini gitu. Itu beda beberapa millisecond tuh udah beda masalah. Udah repot kalau misalnya kalian menerima apa? Misalnya let's say kayak ratusan atau ribuan concurrent request. Masalah resource handling ini masalah udah masalah besar meskipun bedanya cuma beberapa millisecond. Nah, di sini kayak gini. Nah, di sini yang pertama open, kemudian working on datanya. Kalau ada masalah, log, kemudian throw. Nah, setelah di throw, sebelum di throw dia ini resource-nya di close, database yang dibuka mungkin di close, atau file yang lagi dibuka di close juga, atau mungkin kayak port yang lagi dibuka misalnya kalian pakai apa gitu, port apa ditutup gitu. Dan kalau misalnya dia nggak ada masalah, ya udah tetap aja ditutup. Jadi lebih ya itu sebenarnya kalau untuk apa ya, kalau untuk request yang cuma kayak 1 detik 2 detik nggak ada, kelihatannya nggak ada masalah ya gitu. Cuman kalau kalian bikin kayak aplikasi yang terminal yang jalannya kayak 30 detik 1 jam, itu mungkin bisa jadi masalah kalau misalnya ada concurrent akses. Nah, ini salah satunya dia dibundel Zen of Cache. Nah, Zen of Cache itu apa sih? Dia itu nge-provide eksekusi kode PHP yang lebih cepat dengan output caching dan optimization. Jadi begitu dia selesai parsing, dia kan diterjemahin ke diparsing, terjemahin ke opcode. Jadi kalau istilahnya kalau di C gitu kan binary, kalau di Java istilahnya bytecode, baru dijalanin. Kemudian dia itu opcode-nya itu bisa langsung disimpan ke memori. Jadi kalau dia ketemu file yang sama, dia tinggal ngecek, oh yang udah diparsing, tinggal ambil aja gitu, tinggal ambil terus jalanin. Ini apa sih ini? Udah dia sih, bang di mana? Bang di mana? Ini gimana? Oke. Nah, sekarang sih sebenarnya ada namanya APC, Alternative Package, yang sebenarnya fungsinya sama aja, tapi sekarang nggak terlalu maintainable dan nggak di-maintain juga ya. Kemudian juga dia udah agak itu nggak di-maintain dan apa? ZenOPS ini otomatis dibundel di PHP 5.5. Gitu. Jadi begitu kalian download PHP 5.5, otomatis kode kalian begitu dijalanin eksekusi untuk pertama, dia langsung disimpan hasil passingnya. Dan tapi sebenarnya kalau mau install di PHP 5.2, 5.3, 5.4 bisa, tinggal pakai namanya Pecl, P-E-C-L. Pecl itu tuh library PHP yang bisa tinggal download, tapi source code-nya kemudian dikompal, kemudian baru jadi extension-nya, kemudian baru dimasukin ke php.ini. Nah, ini konsepnya. Jadi kalau misalnya nggak optimize kan, misalnya si PHP-nya dia ngeliat, oh ada PHP script, kemudian dia masuk, oh di parsing, kemudian dijalanin ke pakai Zen Engine, kemudian outputnya apa. Ini kalau kalian nggak pakai opcache, dia ya kayak gini terus gitu, dia gini terus. Nah, tapi kalau kalian pakai opcache, pertama kayak gini, oh dia nge-parsing kode PHP-nya, diterjemahin ke si opcode, si ya itu binary-nya, opcode-nya, ya istilahnya opcode, operation code, dan si opcode-nya itu dioptimize, kemudian baru di-cache, kemudian baru dijalanin. Oke, untuk request pertama memang agak sedikit lebih lama kan ya. Kemudian request kedua tuh kayak, oh dia tinggal ngecek, oh filenya nih ternyata ada belum apa ya, belum lama gitu ya. Kemudian udah ambil aja cache-nya. Jadi setelah cache-nya kan kayak gini lah. Misalnya saya di situ ada pensil di meja itu, kemudian saya pengen nulis di sini. Kemudian ya udah saya ambil pensilnya, saya pakai di sini. Sebenarnya pensilnya tuh saya mau pakai lagi, apakah saya taruh meja itu? Enggak kan, pasti saya taruh meja ini. Ya dong. Cuman meja ini lebih kecil sialnya gitu ya. Jadi sana tuh bisa nyimpan banyak hal deh. Ya setelahnya kayak gitulah. Nah, ini juga apa? Password hashing API.
dia lebih gampang, jadi ada password hash-nya, dia kita tinggal bisa nge-set algoritmanya apa, mau blow fish mau apa, kemudian cost-nya berapa, kemudian salt-nya apa. Nah baru si value-nya ini satu apa ya, satu string yang isinya tuh udah algoritmanya, cost-nya segala macam. Jadi begitu buat di misalnya user table, dia cuma butuh satu storage aja, jadi nggak usah bikin storage lagi buat nyimpan salt-nya, lebih enak. Nah password verify ya udah tinggal masukin aja code-nya apa, kemudian hash-nya apa. Sama aja kayak kalau kalian pakai MD5 atau SH1, gimana kan itu dulu kan pas masih ada cuman MD5 SH1 kan harus nyimpan salt-nya apa, kemudian apa gitu. Oke, terima kasih. Ini sekedar saya dan sedikit tentang sponsor. Jadi berhubung saya kan gak bisa ngabung sendiri, jadi buat yang tertarik masuk ke Ubanindo, kita opening ya web engineer, yang maksudnya engineer semua dan intern juga, dan lokasinya di Bandung. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi buat sampai di sini. Ada yang mungkin ingin bertanya? Dari panitia ada hadiah menarik buat yang bertanya. Nanya nih, maksudnya kayak tadi ngantuk pas saya jelasin atau udah saya jelasinnya terlalu bagus jadi pada ngerti? Komputer, ini hadiahnya ya? Oh, itu ya? Komputer, ini door prize-nya ya? Itu kalau buat saya mau deh. Mau ya? Serius nih door prize-nya? Oh, rupanya bukan. Terus sebesar nggak ada ukuran saya? Oke, ada yang mau bertanya mungkin? Mas Petra mau tanya apa namanya tentang kan kadang-kadang kalau kita develop baik salah satu pertimbangan saya juga compatibility ya, jadi maksudnya saya berusaha seminimal mungkin pakai PHP misalkan let's say 5.2 atau apa 5.1 5.2 sehingga nanti kalau misalnya hosting atau kemana gitu itu support gitu. Nah kadang-kadang kalau saya ngeliatnya kayak misalkan UI itu misalkan minimum requirement 5.3 gitu. Nah itu kalau Mas Petra misalkan ada suruh bikin aplikasi nih misalkan let's say tapi harus requirement misalkan 5.1 5.2 itu apa solusinya apa misalnya, apakah memang kalau UI kan nggak bisa itu gimana? Oh, kalau saya kebetulan saya kan selama setahun ini ngerjain codingnya cuma satu doang gitu ya. Jadi saya selalu keep up dengan produk terbaru gitu. Ya juga dengan versi terbaru karena versi terbaru pasti ada executivity-nya. Benar enggak? Saya selalu reguler reguler nge-upgrade versi saya. Sekarang kan udah i1.1.14. Nah, emang gak enaknya adalah kayak udah versi baru, pasti ada versi lamanya yang enggak di-deprecated. Yang dihapus gitu. Ya yang dihapus dan emang itu emang agak sedikit nyebelin sih, nyebelin banget. Dan tapi solusinya adalah kalau kita ini, saya tuh moto pribadi saya adalah scalable architecture comes from scalable code. Jadi kalau kita modingnya scalable, kita misalnya kita desainnya bagus, misalnya kita kayak tadi saya bilang ada namanya di OP itu ada sistem namanya ada pattern bukan pattern yang selainnya, moto namanya solid gitu, kayak single object responsibility segala macam. Nah kalau kita ngikutin aturan itu, kita kayak satu objek, satu class itu tuh responsibility-nya satu, ini satu, ini satu, ini satu. Itu dengan gampang kayak, ini deprecated, udah kita tinggal kayak, class ini hapus, ganti class, isinya lebih bagus gitu. Jadi kalau begitu orang kayak misalnya class-nya beda, dia tinggal nge-set aja. Nge-set, kalau versinya 5.2, lo pakai class yang ini, kalau versinya 5.3, lo pakai class yang ini. Itu, ya selama kita ngebikin kayak gitu apa kita ngarsitektur kodenya, ngestrukturin kodenya kayak gitu, kita bikin kayak satu layer di atasnya untuk satu responsibility yang karena UI itu dia bikin satu layer buat cache gitu. Jadi kita dengan gampangnya kayak pakai cache-nya file, pakai cache-nya database, pakai cache-nya memcache, redis, kita tinggal nyolok aja gitu. Nah kalau misalnya di software engineering ada istilahnya design pattern, object-oriented design pattern, itu bukunya bagus banget. Well, in fact, all of software engineer have to read that. Jadi di situ dijelasin kayak gimana sih arsitektur kode dengan bagus, jadi biar maintain kodenya banyak. Karena gini, mungkin saya nggak tahu ya kalian di sini mungkin bikin project kayak 3 bulan kelar gitu ya.
dan nggak dimana saya. Ini kode saya tuh umurnya udah 1,5 tahun gitu ya, jadi kayak long term. Jadi kayak saya harus nge-maintain kode saya tahun lalu gitu kan. Dan itu kalau kalau desainnya bagus tuh jadi lebih gampang nge-maintain, karena saya tahu oh kelas ini pasti fungsinya ini, tinggal baca, misalnya tinggal baca komentarnya gitu, tinggal baca apanya, dan begitu kayak saya ganti yang lain itu tuh bisa jalan yang gampang gitu. Dan mungkin yang harus biasain juga, kalian bikin unit test atau functional testing. Jadi begitu ngeganti sesuatu, udah tinggal jalan tesnya, oh jalan, happy udah. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kayak kalian nggak bikin unit test kan, karena kalau kalian mengubah sesuatu begitu deploy agak jantungan, nggak ya ini jalan nggak ya, jalan nggak ya, nggak jalan nggak ya gitu. Tapi kalau kalian punya unit test, dibiasain tuh lebih, jadi lebih nyaman hatinya gitu. Ya, jadi ya itu juga, jadi desain yang bagus tuh sebenarnya bisa apa ya? Ada dua masalah. Pertama backward compatibility, sama kedua forward compatibility. Itu yang orang jarang consider itu, forward compatibility. Jadi begitu ada teknologi baru, gimana cara kita kompatibel kode kita dengan teknologi yang baru itu. Gitu. Jadi both backward compatibility and forward compatibility has to be considered. Ya, harus dikonsider. Itu sih ya, emang nggak tahu, kalau saya sih bilang saya dapat di kuliah gitu ya, membaca textbook, rajin. Nah, mungkin kayak buat beberapa orang mungkin emang yang bikin bukunya juga pengalamannya bertahun-tahun buat bikin itu gitu. Ya, that's all. Gitu. Ya, intinya kodenya ya scalable lah, modular segala macam, lebih bersih hasil datang. Mas, saya kasih. Buat teman-teman yang ngiri atau pengen ngiler ngeliat jaket ini, silakan. Masih ada beberapa, silakan hubungi Jayu ya atau Peter langsung. Harganya yang tadi sempat disebutkan Rp175.000. Mudah-mudahan ada ukuran yang cocok. Oke. Saya masih punya satu kaos lagi kalau ada yang berani bertanya. Ini maksud banyak. Ini karena kaosnya bukan saya. Oke, Om Peter pilih yang mana dah. Oke, Om Peter. Yang jauh. Oh, berarti yang besar atau yang lebar? Ngacung ya sampai turun. Oh, kalau sampai pada turun dulu, pas turun dia. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, saya mau nanya nih. Jangan panggil om dong, no. Saya nggak setua. Saya masih 25 ya. Oh, 25 ya, dan tinggal. Oke. Kan tadi dijelasin ya, YI yang 2 itu kan arsitekturnya agak berbeda dengan YI 1. Nah ini saya kan baru belajar. Nah itu gimana solusinya biar supaya YI 1 terbiasa dengan YI 2 gitu. Itu aja sebenarnya. Terbiasa maksudnya udah pernah pakai YI 1 belum? Iya, udah. Udah? Oke, okay, ya gampangnya sih mulai baca kodenya YI 2 dulu. Lebih gampang gitu. Baca kodenya YI 2, lihat mereka gimana sih ngarsitektur kodenya mereka. Kemudian coba ditiru gitu. Misalnya kayak mereka nempatin ini di sini tuh kenapa? Mereka ngebikin ini tuh misalnya pakai interface, mereka pakai trace, misalnya mereka pakai interface, malah interface class-nya bukan interface UI. Ya, dan mereka desain pattern-nya mereka gimana? Kemudian kayak event-driven segala macam gitu. Itu memang that takes a lot of time actually. But ya kalau kita nggak latihan ya kapan lagi gitu kan, karena masalah saya nggak tahu ya, saya mau nggak tahu curhat dikit ya, saya masalah ngeliat program sekarang tuh kayak maunya instan gitu, kayak lu belajar lu download buku hari ini besok udah bisa, ya nggak sih lah. Saya maaf ya kalau ada yang merasa jelek gitu. Iya, bener kayak baca download buku Yi, terus besoknya ngerasa, oh gue udah bisa, baru dibaca aja belum gitu. Banyak, saya ngeliat banyak yang kayak gitu. Terus yang paling parah adalah, ya ada yang bahasa Indonesia nggak dan gratis nggak gitu. Apalagi ya Om Peter ini kan bakal ngeluarin buku Yi yang PHP yang apa, Yi yang bahasa Indonesia kan ya. Ya tolong jangan dibajak ya, kasihan. Ya emang harus banyak latihan sih, baru banyak latihan. Kemudian ya hubung kalian memang apa ya, kalau pada udah terlanjur download buku bajakan, cari yang cukup bagus juga dan yang penting dibaca aja sih.
yang penting dibaca, dan kalau pakai Yi ya Yi 2 emang harus download kodenya, kemudian lihat oh mereka fitur-fitur PHP 5.3 apa sih yang mereka pakai. Ya kalau kalian udah ya ya udah, misalnya kalau pakai Yi 1 supaya ini mulai kayak saya pakai Yi 1, cuman Yi 1 kan dia supportnya kan PHP 5.2. Saya sekarang udah pakai di PHP 5.4 gitu. Jadi saya pakai semua fitur yang ada di PHP 5.4. Jadi kayak misalnya namespace, saya pakai namespace gitu-gitu. Dan ya udah saya mulai kayak apa ya? Mulai ngebaca kode Yi 2. Oh, Yi 2 kayaknya bakal kayak gini. Ya udah saya coba ikutin. Yang penting ini sih, yang penting kodenya terstruktur dengan rapi, kemudian konsisten. Nah, yang penting itu konsisten dan disiplin. Jadi masalah kalau udah konsisten, ya udah kedepannya kan tinggal find and replace aja kan sebenarnya. Ada lagi? Lumayan. Masih lama nggak sih waktunya? Kali lagi ya. Oh, masih ada satu, boleh silakan aja. Soalnya nggak sih. Ya, nama saya Widi. Ya. Saya sudah pakai GII. Nah, satu fitur yang belum dijelasin di sini, GII. Itu fitur sangat memudahkan bagi kita yang masih awam GII. Nah, GII-nya kalau di GII gue itu kayak gimana? Terus bisa komposit gak? Soalnya kebanyakan gak bisa komposit primary kalau dari GII. Iya. Ya, itu memang kelemahannya GII ya. Karena itu awalnya kan GII itu kan apa kode generatornya si GII. Jadi kita bisa dengan gampangnya kalau kita punya tabel, kita ada kayak apa namanya, kita bikin atributnya, field-nya apa aja, primary-nya di mana, kemudian kayak apa namanya, primary-nya di mana, kemudian kayak origin di mana, sama kode generatornya bisa di generate. Ya, itu emang ini sih, kalau sejujurnya saya nggak pernah pakai. Saya nggak pernah pakai GII karena saya nggak suka ini sih apa namanya, nggak suka template-nya mereka, saya bikin template sendiri gitu. Dan saya juga nggak pernah punya ini sih, nggak pernah punya GII yang komposit karena itu susah di maintain. Ya. Terima kasih ya semuanya udah izin saya buat sharing di sini. Mau nanya lagi? Mungkin diselesaikan secara apa di luar gitu ya? Ya, di luar aja mungkin. Nah, soalnya kita break dulu untuk sholat asar kira-kira 15 menit, kemudian lanjut lagi ke sesi-sesi berikutnya. Oke. Terima kasih teman-teman yang masih belum ngantuk sampai siang hari.